Fakta menarik badai matahari. Apakah berbahaya? Halo semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi bersama channel Bicara yang akan membawakan video-video menarik seputar astronomi. Hari ini kita akan membahas badai matahari. Badai ini sempat bikin heboh loh karena melanda planet bumi pada bulan Maret 2019 lalu. Ya, sekarang sih, tanggal 15 lalu. Pada tahu nggak ya? Sebenarnya apa sih badai matahari ini? Apa yang terjadi selama badai matahari berlangsung? Apakah badai matahari ini berbahaya bagi manusia? Nah, untuk mencari tahu jawaban itu semua, saksikan video ini sampai habis, oke? Kalau kalian mendengar kata badai, pasti yang ada di pikiran kalian adalah hempasan angin yang kadang disertai hujan lebat. Badai yang terjadi di bumi adalah badai angin dan air, yang dampaknya bisa sangat fatal bagi kehidupan manusia. Lalu, bagaimana dengan badai matahari? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Badai matahari erupsi dari permukaan matahari. Menurut NASA, badai matahari atau solar storm adalah variasi erupsi massa dan energi dari permukaan matahari. Lidah api, letupan lava, dan sunspot atau bintik merah matahari merupakan bagian dari aktivitas matahari. Badai matahari terjadi ketika ada pelepasan energi magnet yang mempercepat laju gas panas di permukaan matahari atau yang disebut korona. Partikel-partikel energi yang terlepas dan mencapai bumi dan planet-planet lainnya dengan membawa gelombang magnetik dari matahari. Badai matahari mirip dengan angin topan. Badai matahari disebut juga badai geomagnetik. Badai matahari mirip dengan badai angin topan yang terjadi di bumi. Namun angin yang dibawa mengandung banyak partikel energi. Matahari memang memiliki radiasi yang cukup besar. Namun tidak pernah mencapai bumi karena tertarik gaya gravitasi matahari sendiri. Badai matahari mempengaruhi medan magnet bumi. Badai matahari membawa banyak partikel magnetik yang lepas dari permukaannya. Jika badai matahari sempat mengenai bumi, maka bentuk medan magnet bumi akan berubah. Hal ini tentu akan membawa berbagai macam pengaruh dan dampak kepada kehidupan di bumi. Pengaruh badai matahari terhadap kehidupan di bumi. Ketika badai matahari menyerang, maka yang paling terkena dampaknya adalah saluran komunikasi. Lancarnya sambungan internet, komunikasi, dan navigasi selama ini disebabkan oleh kestabilan medan magnet bumi. Semua sambungan komunikasi akan terganggu ketika badai matahari datang. Bahkan, jika badai matahari menyerang bumi dengan sangat dahsyat, satelit yang mengudara di luar angkasa bisa hancur dan terjatuh ke bumi. Badai matahari sangat berbahaya untuk penerbangan. Satu lagi nih, bahaya badai matahari yang harus diwaspadai. Badai yang membawa banyak gelombang magnetik dan radiasi ini bisa berakibat buruk untuk penerbangan. Tingginya radiasi yang menyerang pesawat terbang bisa berbahaya bagi para penumpang yang ada di dalamnya. Selain itu juga, badai matahari bisa mengganggu sistem navigasi pesawat terbang. Bahaya badai matahari untuk manusia. Radiasi yang dibawa langsung dari permukaan matahari akan ditangkal oleh atmosfer, sehingga tidak sampai jatuh ke permukaan bumi. Namun badai matahari ini sangat berbahaya bagi manusia yang ada di luar angkasa, yaitu astronot. Para astronot yang sedang melakukan misi bisa terkena radiasi badai matahari, yang tentunya membahayakan kesehatan bahkan nyawa mereka. Datangnya badai matahari bisa diperkirakan. Melihat semua dampak yang ditimbulkan oleh badai matahari memang mengerikan. Tapi tenang saja, datangnya badai matahari ini bisa diperkirakan beberapa minggu sebelum sampai ke bumi.
Pemerintah dan pihak terkait biasanya sudah memperingatkan datangnya badai matahari melalui media-media online atau media-media massa. Dan pihak terkait biasanya sudah memperingatkan datangnya badai dan persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi badai tersebut. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan kita sebagai umat manusia mempelajari luar angkasa. Oh iya, channel Bicara juga pernah membahas tentang video Haruskah Luar Angkasa Dijelajahi? Bagi yang ingin menonton videonya, linknya ada di deskripsi di bawah ini, oke? Badai matahari memang sangat berbahaya, namun sebatas bagi kehidupan di luar angkasa dan menyebabkan gangguan komunikasi di bumi. Untungnya, bumi kita punya lapisan atmosfer yang sangat kuat, sehingga makhluk hidup di dalamnya terlindungi dari dampak dari badai matahari. Dengan melindungi dan melestarikan bumi kita ini, kita dapat hidup di bumi dengan nyaman. Jadi mulai sekarang, mari kita bersama-sama menjaga bumi, oke? Nah, itu dia bahasan mengenai badai matahari dan dampak yang ditimbulkannya. Gimana? Menarik sekali kan? Sekian dulu video kali ini, ikuti terus channel Bicara untuk video-video lainnya yang tentunya nggak kalah menariknya. Terakhir, terima kasih. Bentar dulu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu, oke? Karena video selanjutnya akan membahas astronomi lagi. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!